Kereta api lodaya membawa rangkaian ke wisata. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya ya. Jadi sekarang saya rencananya mau hunting di spur belok di JPL 426A. Jadi untuk kereta yang akan melintas yaitu kereta api Serayu sama kereta api Lodaya. Saya ngesut keretanya hanya bisa dua, soalnya kalau habis duhur saya ada pekerjaan yang lain. Jadi nikmatilah kereta berakselerasi di spur belok. Need not. Taps, lanjut. Oke kawan-kawan, jadi sekarang saya lagi menunggu kedatangan kereta api Serayu dari Purwokerto. Nyampe di stasiun Banjar itu jam 9 lebih 10 menit dan berangkat dari stasiun Banjar itu jam 9 lewat 15 menit. Dan di depan sana ada beberapa pekerja JJ ya, mungkin yang sedang memperbaiki atau jadi meremajakan di rel merenya, balas-balasnya gitu. Ameh mantap, meh kokoh, mantap sekali. Oke lanjut terus. Oke kawan-kawan, jadi di depan sana udah ada kereta api Serayu, udah nangkring di jalur satu ya, siap berangkat. Bentar lagi berangkat paling. Jadi kita nunggu berangkat dari stasiun sama pas lagi belok. Taps, terus jangan lupa subscribe. Kereta api Serayu dari stasiun Banjar tujuan Pasar Senen sudah diberangkatkan. Mantap sekali. Treknya di sini sedikit menanjak ya. Tapi ente ngebul euy, biasanya sok ngebul. Jadi nanti kameranya langsung diputar ke sebelah belakang biar bisa lihat akselerasi pas beloknya. Taps. Harusnya dari sebelah kanan saya ngambil videonya. Lupa, tapi tidak apa-apa tuh, bagus tuh, set, belok. Ya, jadi sekarang tinggal nunggu kereta api Lodaya dari Bandung. Nyampe Banjar pukul 10 lewat 38 menit. Oke kawan-kawan, jadi sekarang saya lagi menunggu kereta api Lodaya ya dari Bandung. Dan tadi saya mendengar kata kawan-kawan saya bahwa kereta api Lodaya itu membawa rangkaian KA Wisata. Taps. Bentar lagi sekitar jam 10 lewat 38 menit, sekarang jam 10 lewat 35, tinggal 3 menit lagi menunggu kedatangan kereta api Lodaya berakselerasi di spur belok JPL 426A. Mantap sekali. Dan alhamdulillah cuaca cerah ya, panas. Taps. Oke kawan-kawan, jadi sekarang pintu perlintasan udah tertutup ya, berarti kereta api Lodaya udah deket. Biasanya udah lewat jembatan sekolah di seberang sana. Dan tadi saya mendengar obrolan dari kawan-kawan, ada rangkaian kawis di kereta api Lodaya. Mantap sekali, tepat pukul 10 lewat 38 menit kereta api Lodaya melintas di spur belok. Mantap. Kita lihat.
Oh, diharap rangkaian KA wisatanya. Kita tunggu di sini. Kereta api Lodaya membawa rangkaian KA wisata. Membawa rangkaian KA wisata Bali. Mantap sekali. Oke kawan-kawan, mungkin seperti itu tadi hunting dua kereta api Serayu dan Lodaya di Sepur Belok. Tadi mendapatkan bonus kereta api Lodaya membawa rangkaian KA wisata Bali. Mantap sekali, mungkin cukup sekian untuk di video hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.